Seperti inilah aktivitas Herdana Soekarno di rumahnya di Jalan Atletik Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setiap harinya, Herdana membuat kue pesanan pelanggan. Herdana sendiri memang membuka bisnis rumahan dengan menerima pesanan pembuatan aneka jenis kue tradisional khas Bugis dan Makassar. Seperti pisang hijau, sanggara Belanda, bingka, dan juga onde-onde. Meski baru setahun membuka bisnis pembuatan kue tradisional, Herdana mengaku kue buatannya menjadi laris manis. Ini terbukti dari pesanan pelanggan yang jumlahnya mencapai ratusan setiap harinya. Biasanya pelanggan Herdana memesan 3 hingga 4 jenis kue tradisional Bugis. Agar tidak kewalahan, Herdana dibantu oleh 2 rekannya yang setiap hari rutin membuat aneka jenis kue. Caranya setiap harinya saya upload di Facebook, terus kita jual. Biasanya ada teman yang lihat. Biasanya di situ mereka pesan. Oh, ini yang paling banyak dipesan itu kue jenis apa itu? Semacam kue ini yang paling laris, si Kapro sama sanggara Belanda. Oh, jadi memang kue tradisional Bugis ya? Iya. Itu harganya mulai dari berapa? Harganya ya? Murah dari harga 10.000 sampai 35.000. Untuk pemasaran, Herdana memang mengandalkan media sosial baik Facebook maupun Instagram. Aneka kue yang telah selesai dibuatnya biasanya ditata kemudian dipoto dan diupload di media sosial. Hanya dalam hitungan beberapa menit, sejumlah pelanggannya langsung memesan aneka kue buatan Herdana. Herdana sendiri memang mempunyai hobi membuat kue tradisional. Setahun lalu Herdana pun mencoba bisnis membuat kue tradisional ini dengan memanfaatkan media sosial. Tidak disangka kue buatan Herdana jadi buruan pelanggan. Omset dalam sehari pun bisa mencapai jutaan rupiah. Rasanya yang enak dan harga yang terjangkau menjadi alasan pelanggan memilih kue buatan Herdana.